Jumpa lagi bersama saya. Oke, di vlog kali ini kita akan ini survei berkunjung ke kebun ini. Saya di Poncol, Kabupaten Magetan. Di sini kita akan baru kali ini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu buncis, kacang buncis itu kayak apa, budidaya kayak gini. Nah, ini adalah kacang buncis yang dibudidaya di sini. Dan sini ada kobes ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita alih ke kamera belakang biar kita lebih enak ngomongnya dan lebih jelas videonya ya, teman-teman. Oke, kita alih ke video yang belakang. Teman-teman, ternyata ini cara budidaya buncis ya, teman-teman. Jadi buncis ini, nah ini lihat. Ini sangat lebat sekali. Nah, lihat. Jadi buncis ini kita tanam, kita perlu taruh lanjaran ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Cara budidaya buncis ini kayak gini, bukan di, ada dua jenis buncis yang di bawah dan ini jenis yang merambat. Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu buncis, nah ini. Ini bagus sekali buncisnya. Cara pelihara buncis. Nah ini. Oke, teman-teman. Jadi mudah sekali peliharanya. Jadi kayak seperti kacang panjang. Nah. Yuk kita ke sana. Nah ini dan ini adalah kobes ya, teman, gagal panen karena banyak yang taruh ulatnya, dimakan ulat. Nah, ini kita fokus ke buncis. Nah, ini teman-teman yang mau budidaya buncis silahkan tonton video ini. Jadi yang selama ini teman-teman belum tahu, saya pun juga belum tahu, ini cara budidaya buncis ya, teman-teman. Jadi di bawah ini kayak kacang panjang, terus ditaruh rambatan sampai sini. Nah, dan juga untuk perlu penyemprotan ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya ini nggak ada hamanya. Yuk kita ke lahan sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah tanaman buncis. Sangat segar sekali buncisnya. Nah, ini. Ini adalah, nah, sampai sini. Ini buahnya dari bawah sampai atas ya, teman-teman. Ini sungguh subur sekali semua tanaman kubis dan buncis, dan ada bawang pre. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung, kita mau pulang. Cukup sampai di sini dulu supaya kita belajar bertanam buncis ya, teman-teman. Jadi di suatu saat nanti kita akan kunjung lagi ke sini. Kita akan menambah ilmu, wawasan untuk cara budidaya buncis, kita belajar di sini. Oke, cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau request vlog apalagi kedepannya, komen di kolom bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan bila perlu share. Oke, cukup dari sini. Salam petani sukses. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.